Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruhku sobat tukang kreatif, jumpa kembali dengan saya Sono Kierse. Kali ini seluruhku saya akan memberikan tutorial cara mudah memasang pagar bordes terbuat dari kerawangan dengan motif bintang 8 minimalisan dengan ketebalan 4 cm. Untuk tahap yang pertama adalah kita mengikuti arah daripada angkur untuk melakukan atau dilakukan pengeboran setelah dibor, lur. Untuk langkah selanjutnya adalah kita masang besi baut denapol menggunakan baut denapol 12, lur. Kalau lebih besar lagi baut denapolnya, baut 14 lebih bagus, lur. Ini setelah dikasih denapol, lur. Untuk langkah selanjutnya adalah kita menempatkan posisi daripada kerawangan. Ya, seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silakan saja lur like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis lur, tidak dipungut biaya alias mboten bayar lur. Ini untuk pengeborannya lur, itu lebih dalam sesuai dengan ukuran daripada kedalaman untuk baut denapol, lur. Untuk kedudukan daripada baut denapol, lur, kita ngikuti arahan daripada kena kerawangan. Setelah pagar kerawangan dipasang sesuai dengan boran atau dudukan daripada angkur, lur. Untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan penjoinan dengan melakukan pengelasan. Kali ini mesin lasnya lur menggunakan RD260, karena ini kekuatannya satu lembar pagar kerawangannya itu kurang lebih 60 kilo, kita bikin 8 titik lur. Untuk satu titiknya itu kekuatan tahanannya itu 10 kilo, jadi 80 kilo, sedangkan untuk beban beratnya adalah 60 kilo, jadi posisi aman lur. Setelah dilakukan penjoinan daripada bordes pagar terbuat dari kerawangan lur, kita tentukan kelurusan biar nanti kalau dipasang engkel atau dipasang rel itu hasilnya lurus, bagus dan mulus lur. Ini adalah pemasangan pagar bordes lantai atas untuk teras lantai 2 lur. Untuk safety pengaman dari jangkauan anak-anak biar aman, sebagai pelengkap safety juga sebagai keindahan dari pada seni ornamen pagar terbuat dari kerawangan lur. Nah, ini adalah penampakan dari bagian depan teras lantai atas lur. Motifnya motif bintang 8 minimalisan lur dengan ketebalan 4 cm lur. Ini dikasih tengahnya juga ada pilar lagi biar nanti kelihatan kuat kokoh. Ya, sekali lagi seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silahkan saja sedulurku like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis lur, tidak dipungut biaya alias mboten bayar lur. Ini adalah penampakan daripada bagian depan untuk ketinggian dari 5 meter lur. Untuk pemasangan pagar bordes lantai atas lur, sebagai safety juga sebagai seni untuk bangunan rumah terbuat dari pagar kerawangan GRC dengan ketebalan 4 cm motif bintang 8 minimalisan lur. Nah, ini sedang dalam proses penguatan atau pengecoran biar nanti hasilnya kokoh, kuat, tangguh dan tak tertandingin, karena pengecorannya juga pembuatannya itu menggunakan semen dinamik lur. Nah, ini adalah pagar bordes terbuat dari kerawangan dan ketebalan 4 cm lur, motif bintangan minimalisan lur. Ini dari bagian atas untuk teras lur, terlihat ini sedang dalam posisi
pelevelan atau bagian akhir setelah nanti dilakukan pengecoran, Lur. Carane gampang, mudah, dan bisa dikerjakan dengan cepat sekali, Lur. Tukang obor kodok pun bisa ngarap, Lur. Kayak mana ya tukang demekula, gue tukang ngaraunda, tukang obor kodok bisa ngarap kerawangan, gue, Lur. Gue garapannya bagus, hasilnya bagus, tur kokoh, kuat datang pertandingi, Lur. Ini tampak dari atas, Lur, untuk bagian teras yang sudah terpasang, sudah dipasang pilar, juga sudah dalam proses perapian, juga pengontrolan daripada akhir finishing pemasangan penyetelan keseluruhan daripada pagar bordes, Lur, untuk rumah ini. Ya, sedulurku sobat tukang gratis, sekali lagi yang belum like, subscribe, dan komen, silahkan saja, Lur, like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, alias mboten bayar, Lur. Ini termasuk review, Lur, pemasangan pagar bordes untuk pengaman dari jangkauan anak-anak, selain sebagai safety juga sebagai seni keindahan bangunan ala Timur Tengah, Lur. Karena ini motifnya mengacu kepada motif Timur Tengah dengan seni kerawangan atau bahasa orang mengatakan terawangan. Ini motifnya bintang 8 minimalisan dengan ketebalan 4 cm, Lur, dipasang sebagai pagar pembatas teras lantai atas, Lur. Dilihat dari bawah itu bagus sekali, Lur. Ya, seluruhku sobat tukang kreatif, demikianlah tadi tutorial cara mudah, gampang, dan jitu memasang pagar bordes terbuat dari bahan kerawangan GRC dengan ketebalan 4 cm, motif bintang 8 minimalisan. Semoga saja bermanfaat, Dulur, bisa buat bahan tambahan pengalaman, tambahan wawasan, dan tambahan pengetahuan tentang cara membuat pagar bordes GRC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.